Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Rabu ba'da subuh 30 Dzulqa'dah atau 29 Dzulqa'dah 1443 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat subuh berjamaah dan kemudian dilanjutkan dengan kajian Islam ilmiah dengan tema kedudukan sunnah dalam Islam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah afanillahu iyyakum, jamaah Masjid Thayyibah kota Semarang yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Saya pernah datang ke masjid ini. Tahun berapa? 2017 mungkin. Dan waktu itu malam kalau tidak salah. Dan senang bisa bertemu kembali dengan para jamaah sekalian. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan istiqamah oleh Allah dalam iman. Tema kita pada kesempatan kali ini adalah kedudukan sunnah dalam Islam. Kalau kita buka Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka arti kedudukan adalah tingkatan atau martabat dalam agama, tingkatan atau martabat. Berarti kalau kedudukan sunnah dalam Islam berarti tingkatan atau martabat sunnah dalam Islam. Atau makna yang lain dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kedudukan artinya adalah keadaan yang sebenarnya. Keadaan yang sebenarnya sunnah dalam Islam. Adapun arti sunnah, maka kalau kita buka Kamus Besar Bahasa Indonesia, sunnah bentuk tidak baku dari sunnah, yang artinya jalan yang biasa ditempuh atau aturan agama yang didasarkan atas segala apa yang dinukilkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik itu perkataan, perbuatan, sikap maupun kebiasaan yang tidak pernah ditinggalkan atau hadis. Inilah yang kita ingin maksud. Jadi kalau kita membicarakan kedudukan sunnah dalam Islam, maksudnya adalah sesuatu yang sebenarnya tentang hadis atau tentang aturan agama yang dinukilkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa perbuatan, perkataan atau sikap. Itulah yang kita maksud. Apa tingkatan hadis dalam Islam? Itu yang kita maksud dari kedudukan sunnah dalam Islam. Apa status sebenarnya aturan agama yang didasarkan atas segala apa yang dinukilkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
baik itu berupa perbuatan, perkataan, sikap. Ini yang akan kita bahas. Jadi kalau kita membahas kedudukan sunnah dalam Islam, berarti tingkatan martabat hadis dalam Islam. Hadis adalah ma udhifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam min qawlin aw fi'lin aw taqririn sifatin khulqiyatin aw khuluqiyah. Apa saja yang disandarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik itu berupa perbuatan, ucapan, kesepakatan, sifat, baik itu sifat jasmani atau sifat akhlaki, itulah hadis. Nah, yang akan kita kupas pada kesempatan kali ini adalah tingkatan atau martabat hadis dalam Islam. Karena Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, arti sunnah di dalam Islam banyak. Minimal ada 4 arti. Yang pertama, arti sunnah adalah seluruh ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik itu berupa perkara akidah, keyakinan di dalam hati, atau berupa ibadah, ibadah-ibadah yang kita kerjakan sebagai bentuk pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, atau berupa muamalah, hubungan sosial antar sesama manusia, atau berupa adab dan akhlak. Maka apa saja yang merupakan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia adalah disebut dengan sunnah. Dan bukan itu yang kita maksud. Ya. Tapi itu makna, salah satu dari makna sunnah dalam Islam, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya beri contoh. Memakai cadar itu aja, itu merupakan sunnah Rasul. Dan hukumnya, ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan wajib. Gitu ya. Contoh yang lain, menikah itu merupakan sunnah Rasul. Apa arti sunnah di sini? Apa arti sunnah di sini? Ajaran. Ajaran Rasul. Menikah, ajaran Rasul. Hukumnya, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Bisa dipahami ini? Haramnya riba dalam jual beli itu merupakan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa arti sunnah di sini? Ajaran Rasulullah SAW. Hukumnya apa? Haram. Paham sekarang? Baik. Contoh yang lain lagi. Berjenggot itu merupakan sunnah Rasulullah SAW. Apa arti sunnah di sini? Apa hukumnya dalam Islam? Bisa ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan wajib. Paham? Sunnah salah satu maknanya adalah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Yang membenci sunnahku bukan dari ajaranku. Apa arti sunnahku di sini? Ajaran.
Ya, itu makna sunnah yang pertama. Sholat subuh tadi itu sunnah Rasul. Apa arti sunnah di sini? Ajaran. Hukumnya apa sholat subuh? Wajib. Bisa membedakan sekarang? Ya. Jadi sunnah adalah seluruh ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa akidah, ibadah, muamalah, adab dan akhlak. Nyaur hutang, hutang kita berhutang, kita sahur bayar, itu adalah sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa arti sunnah di sini? Ajaran. Hukum bayar hutang apa? Wajib, enggak sunnah. Ya. Paham bedanya sekarang? Ini arti sunnah yang pertama, ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Arti sunnah yang kedua adalah kebalikan dari wajib. Wajib apa saja yang diperintahkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan perintah yang keras, diancam siksa jika tidak mengerjakannya. Itu wajib. Nah, sunnah dengan arti yang kedua, kebalikan dari wajib. Apa saja yang diperintahkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan perintah yang tidak keras, tidak diancam dengan siksa bagi siapa yang meninggalkannya dengan sengaja secara mutlak. Contoh, sholat subuh hukumnya wajib. Sholat dua rakaat sebelum subuh hukumnya sunnah. Paham? Ya. Contoh yang lain lagi. Zakat bagi siapa yang sampai nisabnya, batasan terendah, dan dimiliki secara sempurna melalui satu tahun, yang memilikinya seorang muslim, maka maka hukum zakat adalah wajib. Dan dia merupakan sunnah Rasul. Sunnah di sini maksudnya apa? Ajaran. Tapi hukumnya apa? Wajib. Sedekah. Sedekah memberikan harta kepada orang lain berharap pahala. Hukumnya apa? Sunnah. Itu bedanya zakat dengan sedekah. Infak, nafkah. Seorang suami memberikan nafkah kepada istrinya, itu sunnah Rasul. Sunnah di sini maksudnya apa? Ajaran. Hukumnya apa? Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih." Hendaknya suami memberikan nafkah kepada istrinya sesuai dengan kemampuannya. Hukumnya wajib. Nah, ini makna sunnah yang kedua, yaitu kebalikan dari wajib. Puasa Ramadan hukumnya apa? Wajib. Puasa Senin Kamis hukumnya sunnah. Nah, kebalikan dari makna sunnah yang ketiga adalah hadis. Ini yang kita bahas. Kedudukan sunnah dalam Islam, yaitu kedudukan hadis dalam Islam. Apa pengertian hadis? Yang saya sebutkan tadi, ma udhifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn sifatin khalqiyyah aw khuluqiyyah. Apa saja yang disandarkan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa ucapan, perbuatan, persetujuan, sifat jasmani dan sifat akhlaki, itu sunnah Rasul, itu hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya nanti ada hadis, hukumnya hadis ini hadis sahih,
Hadis ini hadis dhaif, lemah. Hadis ini hadis palsu. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi arti sunnah yang ketiga apa? Hadis. Arti sunnah yang keempat, kebalikan dari bid'ah. Bid'ah sesuatu yang mengada-ngada dalam beragama, tujuannya berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah. Sunnah kebalikan dari bid'ah, sesuatu yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk beribadah kepada Allah. Nah, yang kita maksud dalam tema kita kedudukan sunnah adalah kedudukan hadis dalam Islam. Taib. Apa kedudukan sunnah, kedudukan hadis? Makanya para ulama mengatakan permasalahan ini dalilnya berdasarkan Al-Quran dan sunnah. Apa yang dimaksud sunnah di sini? Hadis. Paham sekarang? Permasalahan ini berdasarkan dalilnya berdasarkan Al-Quran dan hadis serta ijma'. Atwan. Permasalahan ini dalilnya berdasarkan Al-Quran dan sunnah serta ijma'. Al-Quran dan sunnah berarti sunnah di sini maksudnya adalah apa? Hadis. Nah, sebelum saya lanjutkan kedudukan sunnah dalam Islam, kedudukan hadis dalam Islam, maka ada pesan. Saya pernah duduk di kajiannya Syekh Ziyad Al-Abbadi, murid seniornya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Akram, Syekh Akram Ziyad Al-Abadi, kalau tidak salah namanya beliau begitu. Beliau mengatakan begini. Kana salaf yaf'aluna sunnah li'annaha sunnah. Wa nahnu liyaw tarakna sunnah li'annaha sunnah. Para sahabat terdahulu, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, ulama-ulama terdahulu mengamalkan sunnah karena dia sunnah. Pahami baik-baik perkataannya. Para sahabat terdahulu, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan ulama-ulama terdahulu, imam-imam, mengamalkan sunnah karena dia sunnah. Kita sekarang meninggalkan sunnah karena dianggap sunnah. Bingung gak? Silakan berpikir, saya minum dulu. Saya ulangi. Para sahabat mengamalkan sunnah, yaitu amalan yang hukumnya sunnah karena dia adalah sunnah. Karena dia adalah apa sunnah di sini? Ajaran Rasulullah. Ya kan? Wah, jenggot sunnah aja, enggak apa-apa, enggak berjenggot. Apalagi kalau saya pakai jenggot nanti seperti tusuk sate. Maka kerjakan sunnah meskipun itu hukumnya sunnah. Kenapa? Karena itu adalah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham? Kita sekarang meninggalkan sunnah karena itu dianggap sunnah. Apa maksudnya? Kita meninggalkan ajaran sunnah karena hanya dianggap hukumnya sunnah. Paham ini? Itu bedanya kita dengan para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Mereka meskipun hukumnya sunnah, mereka tetap mengamalkan. Mengapa? Karena ini adalah sunnah Rasul, ajaran Rasulullah. Lah, sebagian orang sekarang
meninggalkan ajaran Rasulullah karena hanya dianggap hukumnya sunnah. Tidak sholat qobliyah ba'diyah. Ah, sunnah wae. Hanya sunnah, ngapain cepat, ngapain sibuk mengerjakan. Kan hukumnya cuma sunnah. Enggak. Kita kerjakan sunnah Rasul meskipun hukumnya sunnah. Ya, bisa dipahami sekarang. Baik. Sekarang para ikhwan yang dirahmati Allah, kajian ini saya akan bagi dua. Yang pertama, kedudukan hadis dalam Islam. Yang kedua, bahayanya meremehkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Agar kita tahu kedudukan hadis dalam Islam. Bahayanya meremehkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Yang pertama sekarang, kedudukan hadis dalam Islam. Dia adalah sebagai penjelas apa yang umum di dalam Al-Quran. Tidak dipahami Al-Quran dengan baik dan benar kecuali melalui sunnah. Sunnah yang dimaksud di sini apa? Hadis. Makanya Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 44, wa anzalna ilaika dzikra, dan sungguh kami telah turunkan kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam adz-dzikra al-Qur'an litubayyana lin-nas ma nuzila ilaihim, agar engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan untuk manusia apa syariat yang diturunkan kepada mereka. Jadi kedudukan sunnah, tingkatan martabat hadis dalam Islam adalah penjelas Al-Quran. Al-Quran tidak bisa dipahami dengan baik dan benar kecuali dengan hadis. Makanya ada kelompok yang menyimpang, yang mereka metodenya hanya bersandar kepada Al-Quran, disebut dengan apa? Quraniyun. Orang-orang yang cuma bersandar kepada Al-Quran. Orang-orang yang cuma bersandar kepada Al-Quran. Ini tidak akan pernah bisa mengamalkan Islam secara maksimal. Mengapa? Nanti saya akan jelaskan. Dalil yang lain yang menunjukkan kedudukan sunnah ini dalam Islam, bahwa dia penjelas apa yang ada dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam surah Al-Ma'idah ayat 67, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik. Wahai Rasul, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampaikan, jelaskan apa yang Allah turunkan kepada engkau dari Rabbmu. Sunnah, hadis sebagai penjelas Al-Quran. Taib. Contoh sekarang. Ini saya beri contoh. Bahwa Al-Quran tidak bisa dipahami dengan baik dan benar kecuali dengan hadis. Ayat Surat Al-Ma'idah ayat 38. Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki, pencuri perempuan, potonglah tangan keduanya. Berarti apa batasannya? Barang yang dicuri apa? Apakah mencuri coklat langsung dipotong tangannya? Yang dipotong mananya? Tangan yang dimaksud apa? Jari kah? Telapak tangan kah? Sampai siku kah? Sampai ke tangan kah? Gak ada penjelasannya dalam Al-Quran. Ada penjelasannya di dalam hadis. Berarti sangat darurat seorang
bersandar kepada hadis dalam memahami Al-Quran. Maka disebutkan dalam sunnah, dalam hadis, bahwa pencuri yang dimaksud adalah ketika dia mencuri 1/4 dinar. Dinar itu mata uang emas. 1 dinar sekitar 4,25 gram emas. Berarti berapa sekarang? 1 gram berapa? Hah? Bapak-bapak susah ngomongin emas, gak suka dia. Ya. 800, anggap 900, karena 870. Emas logam mulia 99% itu 870, atau belinya 900. Kali 4. Saya itu matematika dapat 5 dulu, Pak. Coba saya kalikan ya, Pak. Sebentar. Hah? Berapa? 30? 3,6 juta. Nggih. 3,6 juta. Berarti kalau 1/4-nya 900. Nggih. 900 ribu rupiah baru dipotong tangan. Itu penjelasannya ada pada apa? Hadis. Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, la qat'a illa fi rub'i dinar fasa'idan. Tidak ada yang dipotong tangannya dalam pencurian kecuali ketika mencuri 1/4 dinar atau lebih. Ya. Nek, ada yang mencuri kotak amal di masjid. Dalam yang dia curi tidak sampai 900 ribu, tapi dia bonyok, yang memukuli berdosa. Apalagi sampai mati dibakar, itu berhadapan dengan Allah kelak karena membunuh orang. Yang diperbolehkan kalau seandainya 900 ribu potong tangan, bukan nyawa. Ustaz, kurang ajar, kotak amal dicuri. Jangan main perasaan dalam hukum agama. Paham ini? Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lain lagi yang tidak bisa dipahami kecuali dengan hadis. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 6, "Famsahu biwujuhikum wa aydikum." Maka usaplah wajah kalian saat berwudu dan tangan-tangan kalian. Saat bertayamum maksud saya. Usaplah wajah kalian dan tangan-tangan kalian. Arti letterlek ayatnya begitu. Lalu di dalam tayamum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan yang diusap wajah dan tangan. Tangan yang dimaksud adalah 2 telapak tangan. Maka salah besar orang kalau seandainya bertayamum ya sampai sini. Tayamum. Kenapa? Karena ada penjelasan hadis Rasul riwayat Imam Ahmad dan Imam Bukhari dan Muslim, at-tayamumu darbatun lil wajhi wal kaffain. Tayamum itu 1 kali pukul pada bagian bumi yang suci untuk mengusap wajah dan 2 telapak tangan. Penjelasannya pun di dalam
Itu pentingnya hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Contoh yang lain pentingnya hadis surat Al-An'am ayat 82. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanannya dengan kezaliman. Kezaliman. Merekalah orang-orang yang mendapatkan keamanan dan merekalah orang-orang yang diberi petunjuk. Para sahabat berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ayyuna lam yalbas imanahu bidzulm. Wahai Rasulullah, siapa di antara kita yang enggak pernah berbuat zalim? Pasti minimal pada diri sendiri. Zalim itu artinya meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Seperti peci saya letakkan di kaki itu zalim. Baju saya jadikan celana itu zalim. Ayatnya berbunyi bagaimana? Yang beriman dan tidak mencampurkan keimanannya dengan kezaliman apapun, maka dia akan mendapatkan keamanan di dunia dan di akhirat, petunjuk dunia akhirat. Kata para sahabat, ayat ini susah wahai Rasulullah. Karena tidak ada di antara kita kecuali berbuat zalim. Berarti kalau seandainya kita tidak pernah tidak berbuat zalim, berarti kita tidak mendapatkan keamanan di dunia dan di akhirat. Tidak mendapatkan petunjuk di dunia dan di akhirat. Ayat ini susah wahai Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa bidzak, innama huwa syirk. Alam tasma'u ila qawli Luqman, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dhulmun 'adzim." Bukan kezaliman itu yang dimaksud pada ayat ini. Seperti orang mukul orang lain, itu zalim. Mengambil harta orang lain, mencuri, menjamret, itu zalim. Korupsi, itu zalim. Mengghibah orang, itu zalim. Bukan itu yang dimaksud. Tetapi yang dimaksud dengan kezaliman di sini, orang yang beriman, yang tidak mencampurkan imannya dengan kezaliman, yang dimaksud dengan kezaliman di sini yang disebutkan di dalam surat Luqman ayat 13, ketika Luqman al-Hakim, hamba Allah yang saleh ini, memberikan petunjuk, nasihat kepada anaknya, ya bunayya, la tusyrik billah. Wahai anakku sayang, janganlah engkau mensyirikan Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah apa? Kezaliman yang sangat besar. Berarti yang dimaksud, dan orang-orang yang beriman yang tidak mencampurkan keimanannya dengan kezaliman. Kezaliman yang dimaksud apa? Kesyirikan. Tidak bisa kita pahami ayat ini dengan baik dan benar kecuali dengan hadis. Di situ kedudukan hadis. Penjelasan hadis, kedudukan hadis adalah penjelas apa yang ada di dalam Al-Quran. Taib. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh yang lain lagi. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 101. Wa idza darabtum fil ardh falaysa alaikum junah an taqsuru minas salah. Fa in khiftum an yaftinakumul ladzina kafaru. Jika kalian bepergian di bumi, maka tidak ada dosa atas kalian jika kalian mengqasar salat. Jika kalian takut terhadap orang-orang kafir. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, ini ayat menunjukkan bahwa kalau kita safar lalu takut orang-orang kafir menyerang kita, maka baru boleh kita qasar salat. Nek sekarang aman, dari Semarang ke Kudus, dari Semarang ke daerah Jepara aman, berarti enggak qasar dong. Begitu pemahamannya? Betul apa betul? Tidak.
Kalau perang aja berarti ayat ini Rasulullah, ya Rasulullah, dipakai. Kalau enggak perang enggak bisa dipakai ayat ini. Berarti enggak ada qasar salat dalam Islam. Nah, ini contoh orang yang tidak belajar hadis. Karena yang dimaksud dengan mengqasar salat saat safar diperbolehkan meskipun sudah aman, tidak ada peperangan lagi. Kenapa? Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, shadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum. Sudah itu sedekah yang Allah kasih bagi kalian selama hidup kalian. Bahwa yang safar boleh qasar salat meskipun tidak dalam keadaan perang. Nek orang tidak belajar hadis tidak akan paham. Hei, kenapa mengqasar sholat? Dosa koi. Ini kan bukan sedang perang. Oh, ada hadisnya, riwayat Muslim. Sesungguhnya itu adalah sedekah yang Allah sedekahkan bagi kalian. Meskipun sudah tidak perang, maka boleh untuk mengqasar sholat. Syaratnya apa? Ya, makanya boleh mengqasar sholat saat safar. Qasar sholat itu identik dengan safar. Jamak sholat identik dengan sulit meskipun tidak safar. Sulit, sakit, sulit untuk sholat pada waktunya, jamak dia tanpa qasar karena dia sedang tidak safar. Empat rakaat. Seperti orang yang istihadhah, wanita yang istihadhah keluar banyak, apalagi zaman sekarang makanan macam-macam, ya, pil-pil macam-macam, pil ingin putih, pil ingin langsing, pil ingin tinggi, pil ingin matanya belok, macam-macam pil sekarang. Itu merubah siklus darah kebiasaan perempuan. Maka akhirnya keluar darah istihadhah, terus-terusan keluar darah. Nah, ini bagaimana? Salah satu solusinya boleh menjamak sholat. Sholat zuhur dikerjakan di akhir waktu dan sholat asar dikerjakan di awal waktu, dijamak sholat. Karena apa? Sulit. Safar identik, qasar identik dengan safar. Qasar itu memendekkan sholat, identik dengan safar. Jamak identik dengan sulit. Taib. Contoh yang lain lagi, yaitu ayat Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 3. Hurrimat alaikumul maitatu waddam. Diharamkan atas kalian bangkai dan darah. Kalau kita cuma belajar Al-Quran, tidak belajar hadis, berarti seluruh bangkai haram. Seluruh darah haram. Ternyata ada penjelasan. Uhillat lana maitatan wadaman. Dihalalkan bagi kita dua bangkai dan dua darah. Dua bangkai, al-jaradu wal-hud. Yang pertama belalang, yang kedua ikan. Boleh. Kalau orang cuma belajar Al-Quran, tidak belajar hadis, dia gak makan ikan. Bangkai ini, ya, kan mati. Kita beli dalam keadaan sudah mati. Bangkai ini. Maka ada penjelasan dalam hadis. Dihalalkan bagi kalian dua bangkai. Belalang dan ikan. Dengan segala macam jenisnya. Dan dua darah. Al-kabidu wa-tihal. Kabid, hati. Tihal, rempelok. Haram. Padahal itu yang paling enak. Ya.
Ya. Bisa dipahami ini? Taib. Contoh yang lain lagi, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tidak akan bisa mengerjakan sholat kecuali dengan belajar hadis. Gak ada disebutkan sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya secara rinci kecuali dengan hadis. Tata caranya, jumlah rakaatnya, kemudian sifat-sifatnya, syarat-syaratnya, rukun dan kewajibannya kecuali melalui hadis Rasul. Seseorang tidak bisa berhaji dengan baik dan benar kecuali melalui hadis. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha farada 'alaikumul hajja fahujju." Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kalian berhaji, maka berhajilah. Berhaji tidak dijelaskan secara rinci, kapan pergi ke Mina, kapan mabit di Mina pada hari tarwiyah, kapan pergi ke Arafah, kapan bermalam di Muzdalifah, di Arafah ngapain, sampai kapan di Muzdalifah, apa yang dikerjakan, kapan pergi ke Mina, kemudian kapan melempar Jamratul Aqabah, kapan melempar jamarat yang tiga, Al-Wusta, Al-Sughra, Al-Wusta, Al-Aqabah. Tidak dijelaskan kapan tawaf ifadah, apa itu tawaf ifadah, apa itu sa'i. Tidak ada penjelasan secara rinci kecuali melalui hadis. Nah, berarti tingkatan atau kedudukan sebenarnya hadis dalam Islam adalah penjelas Al-Quran. Oleh karena itu para ulama mengatakan bahwa hadis bukan urutan kedua dalam pendalilan, tetapi dia bergandengan dengan Al-Quran. Dalil dalam permasalahan ini berdasarkan Al-Quran dan hadis. Bukan Al-Quran kemudian hadis, enggak. Al-Quran dan hadis. Karena hadis sama-sama wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Innama utitul Qur'ana wa mithlahu ma'a, kata Rasulullah. Sesungguhnya aku diberikan Al-Qur'an dan semisalnya sepertinya, yaitu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sekarang kita poin yang kedua. Nah, ini poin yang kedua. Bahayanya meremehkan hadis. Ya, bahayanya meremehkan hadis. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahaya orang meremehkan hadis. Yang pertama adalah dia akan disiksa di dunia sebelum akhir. Disegerakan siksanya di dunia sebelum akhirat. Ini bahaya meremehkan hadis Rasul. Ya, jangan macam-macam. Kalau sudah ada hadis Rasul itu benang merah, tidak boleh dilalui dengan olok-olokan, dengan candaan. Ini perhatikan para pelawak-pelawak. Jangan meremehkan hadis Rasul karena bisa-bisa disegerakan siksanya di dunia. Saya beri contoh hadis riwayat Muslim dari sahabat Nabi Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu. Anna rajulan akala 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi shimali. Ada orang makan di hadapan Rasul dengan tangan kiri. Padahal
sunnahnya dengan tangan kanan. Apa arti sunnah di sini? Ajar. Sunnahnya berdasarkan hadis Rasul dengan tangan kanan. Qul bi yaminik, makanlah dengan tangan kanan. Maka Rasul SAW menasihati, Qul bi yaminik, wahai fulan, makan engkau dengan tangan kanan. Lalu orang ini berkata, La astati, enggak, saya enggak bisa. Dia mengatakan itu bukan benar-benar tidak bisa, tapi mengatakannya karena ingin meremehkan hadis. Apa sih? Cuma tangan kanan, tangan kiri ribet amat. Gitu kan, sebagian orang gitu. Ya. Makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kiri. Ketika dinasihati, terutama pas kondangan, resepsi pernikahan. Apa namanya, ngapunten pak, mohon maaf makan dengan tangan kanan. Apaan sih, cuma tangan kanan, tangan kiri gak ada apa-apa. Sebagian orang ketika dinasihati begitu. Maka orang ini seperti itu. Enggak bisa sih. Kata Rasulullah SAW, lastata'ta ma mana'ahu illal kibar. Sungguh engkau tidak akan pernah bisa. Tidak ada yang menahannya untuk makan dengan tangan kanan kecuali hanya kesombongan. Apa yang terjadi? Siksa apa yang disegerakan? Ma rafa'ahu ila fih. Ma rafa'aha ila fih. Semenjak Rasulullah SAW berkata tersebut, engkau tidak akan pernah bisa, dia tidak bisa mengangkat tangannya ke mulutnya sama sekali. Jadi ukurannya bukan hanya perkara, oh itu kan cuma adab Ustaz, ya itu kan hukumnya cuma sunnah, gak wajib Ustaz, ini kan cuma adab makan, masa gak boleh dengan tangan kiri, tangan kanan saya kan kotor Ustaz. Bukan itu ukurannya. Ukurannya adalah kamu mengagungkan hadis atau tidak. Kalau meremehkan hadis, apalagi sampai mengolok-olok hadis, maka disegerakan siksanya seperti orang ini. Cerita yang pertama. Cerita yang kedua, saya akan banyak bercerita. Yaitu hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an yushraba min fi siqa." Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang untuk minum dari mulut teko. Ini anggap teko, saya langsung minum. Kedok, 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 kedok. Dilarang oleh Rasulullah. Kecuali dituang dulu. Sehingga yang dituangkan ketahuan apa yang dituangkan. Dan dulu, as-siqa dahulu tidak seperti teko sekarang. Teko dahulu terbuat dari apa? Kulit. Kalau ditutup tidak kelihatan dalamnya. Gitu? Makanya Rasulullah SAW melarang untuk minum langsung dari mulut teko. Karena tidak tahu apa yang masuk ke dalam mulut teko tersebut. Kemudian qala Ayyub As-Sikhtiyani, seorang tabi mengatakan, fa umbitu anna rajulan shariba min fi siqa fa kharajat hayya. Aku diberitahu dalam riwayat Imam Ahmad, ada seorang yang meremehkan hadis, dia minum dari mulut teko, kemudian yang keluar ular. Meremehkan hadis, disegerakan siksanya di dunia. Apalagi sampai mengolok-olok. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, cerita yang lain. Dan ini saya khawatir sunnah ini belum diketahui banyak orang. Ini disebutkan di dalam kitab Musannaf Abdul Razzaq, kemudian Sunan Ad-Darimi dan yang lainnya, dari Abdurrahman bin Harmalah rahimahullah, beliau bercerita. Ja'a rajulun ila Sa'id bin Musayyib. Ada seorang laki-laki menemui Sa'id bin Musayyib. Sa'id bin Musayyib seorang tabi'i yang belajar kepada para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yuwaddi'uhu bihajjin au umrah. Laki-laki ini baik. Datang ke seorang ulama, wahai syekh, wahai Sa'id, saya ingin haji dan umrah, saya pamit. Bagus. Saya ingin haji dan umrah, saya pamit.
Lalu kata Sa'id ibn al-Musayyib, la tabrah hatta tusalli. Ini sudah azan. Kamu menemui saya di masjid, jangan kamu pergi sampai engkau sholat di sini. Karena sudah azan. Jadi sunnahnya, kalau sudah dikumandangkan azan di dalam masjid, kita masih di dalam masjid, maka jangan boleh keluar sampai diiqomahkan sholat, sampai selesai sholat. Makanya kalau mau keluar masjid sebelum apa? Azan. Itu sunnahnya. Makanya Sa'id bin Musayyib, jangan keluar. Sudah azan. Sampai kita sholat baru kamu keluar. Padahal dia ingin haji dan umrah. Kemudian Sa'id bin Musayyib rahimahullah, seorang tabi'i yang alim, berkata, fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, la yakhruju ba'da nida' minal masjid illa munafiq. Tidak ada yang keluar setelah azan dari masjid kecuali orang munafik. Illa rajulun akhrajathu haja wa huwa yuridur raja. Kecuali kalau ada hajat ke kamar mandi misalkan dan dia ingin kembali lagi, baru boleh. Ya. Maka orang yang tadi, yang ingin haji dan umrah tadi, yang pamitan tadi mengatakan, inna ashabi bil harrah, wahai Said, wahai Syekh, mohon maaf, teman saya sudah nunggu di sana, saya keluar aja. Maka fakharaj, lalu orang itu keluar. Falam yazal Sa'idun yudhakiruhu. Sa'id, Syekh, al-imam, seorang tabi'i tadi mengatakan, masih saja, ayo sudah duduk aja sini, enggak bisa saya, terburu-buru. Duduk sini sudah. Dinasihati terus-terusan. Hatta ukhbira annahu waqa'a min rahilati fankasarat fakhidhuhu. Sampai datang kabar kepada Sa'id bahwa orang yang keluar tadi dari masjid setelah azan, tidak menunggu sampai sholat selesai, dia jatuh dari ontanya, pahanya patah. Yang meremehkan hadis, disegerakan siksanya. Yang meremehkan hadis, disegerakan siksanya. Taib. Kemudian ada riwayat yang lain, riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Jadi ada hadis, idza istayqadha ahadukum min naumihi fala yaghmis yadahu fil ina hatta yaghsilaha fa innahu la yadri ayna batat yaduhu. Ini juga sunnah yang jarang diketahui oleh orang karena mungkin belum belajar. Jika salah seorang dari kalian bangun dari tidurnya, entah itu tidur siang, tidur malam, maka basuhlah kedua telapak tangannya. Jangan ngerjakan apa-apa dulu. Basuh kedua telapak tangannya. Baru setelah itu dia memasukkannya ke dalam bejana. Sesungguhnya dia tidak tahu tangannya tadi malam di mana bermalam. Di depankah, garuk-garukkah, di belakang kah, ke istri kah, gak tahu dia tadi malam. Nah, ada orang yang meremehkan hadis mengatakan, ana adri aina batat yadi, batat fil firash. Saya tahu kok tangan saya tadi malam di mana? Ya di atas kasur lah, masa di mana? Meremehkan hadis. Artinya dia habis tidur tidak mau basuh tangan karena menganggap dia tahu tangannya berada di malam hari di mana. Apa yang terjadi, Pak? Fa asbaha wa qad adkhala yadahu fi duburi ila dhira'i. Dia masuk waktu pagi, bangun di pagi hari dan tangannya sudah masuk, mohon maaf bagaimana caranya saya juga tidak paham, masuk ke dalam duburnya sampai siku. Ini disebutkan di dalam kitab Bustanul Arifin yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullah yang bermadzhab Syafi'i. Maka hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah meremehkan hadis Rasul. Siksanya disegerakan oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
ada kisah lagi disebutkan dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, kitab sejarah Islam, ditulis oleh Imam Ibn Kathir yang bermadzhab Syafi'i, ulama Islam abad ke-8 Hijriah, bahwa ada seorang yang dipanggil dengan Abu Salamah. Abu Salamah dari kota Basra. Busra, Busra itu di Irak. Orang ini sering meremehkan hadis. Dia mengatakan, wallahi la astaku illa fil makhraj. Sebelum saya artikan, siwak. Rasulullah SAW bersabda, siwak itu dari kayu arok, kemudian dijadikan sebagai sikat gigi untuk membersihkan mulut. Siwak sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siwaku mardhatun lirabb wa mutahharatun lilfam." Siwak itu mendatangkan ridha Allah dan membersihkan mulut. Siwak. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam meskipun puasa sering bersiwak. Orang ini meremehkan hadis Rasul. Dia mengatakan, "Saya tidak akan bersiwak kecuali di pantat saya." Meremehkan enggak? Apa yang terjadi? Fa akhadha siwakan fa wada'ahu fi makhrajihi tsumma akhrajahu. Dia ambil siwak, benar dia lakukan. Dia siwak pantatnya. Lalu dia keluarkan. Fa makatha ba'dahu tis'ata ashhur wa huwa yashku min alamin fil batn wal makhraj. Kemudian setelah kejadian itu 9 bulan dan wanita hamil 9 bulan. 9 bulan padahal dia laki-laki. 9 bulan dia mengeluh sakit di perut dan sakit di pantatnya. Sakit di duburnya, tempat keluarnya kotoran. Fawada waladan ala sifatir jirdzan lahu arba'atu qawaim wa ra'suhu ka ra'si sanab samaka. Setelah 9 bulan merasa sakit di perut dan di pantat, maka padahal dia laki-laki, maka dia melahirkan seekor makhluk yang mana badannya seperti tikus, kepalanya kepala ikan. Lahu dubur kaduburil arnab, pantatnya seperti pantat kelinci. Jangan main-main Pak dengan hadis Rasul. Walamma wada'ahu saha dzalikal hayawan thalatha sayhat. Ketika keluar dari pantatnya makhluk tersebut, dia mengeluarkan suara dengan 3 kali suara. Faqamat ibnatu dzalikar rajul faradhakhat ra'sahu famat. Lalu ada anak perempuan si laki-laki yang menghina sunnah tadi, menghina hadis tadi, dia pukul binatang tersebut sampai mati. Wa 'asha dzakar rajul ba'da wad'ihi yaumain. Setelah dia melahirkan, orang yang melahirkan tadi si laki-laki ini melalui pantatnya, dia melahirkan, dia hidup setelah itu 2 hari. Wa mata fi tsalitsah. Dan di hari yang ketiga dia mati. Ketika sebelum mati dia mengatakan, "Hadzal hayawan qatalani wa qatta'a am'ai." Inilah hewan yang telah membunuhku, membunuh usus-usus yang ada dalam tubuhku. Waqad syahada dzalika jama'atu min ahli tilka an-nahiyah wa khutaba'u dzalika al-makan. Wa minhum man ra'a dzalika al-hayawana hayyan wa minhum man ra'ahu ba'dahum ba'da mauti. Yang menyaksikan kejadian itu adalah penduduk di tempat tersebut dan juga para alim ulama, para pendakwah di tempat tersebut. Ada yang melihat hewan itu saat dia sudah jadi bangkai, ada yang melihatnya saat dia masih hidup. Jangan pernah remehkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sunnah jenggot, sunnah di atas 2 mata kaki, sunnah cadar, sunnah jilbab lebar, sunnah-sunnah apalagi sampai diolok-olok, disebut teroris, radikal, disebut macam-macam. Ajaran Yahudi, tunggu saja, disegerakan siksanya. Nah ini kira-kira yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang baik ada Allah Subhanahu Wa Taala, tepat 1 jam saya berbicara. Jika
Jika ada yang ingin ditanyakan, maka dipersilahkan. Wallahu a'lam. Sallallahu Nabi Muhammad. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Silakan. Bagus. Kalau seandainya ada yang mencuri, sikap seorang muslim bagaimana? Maka jawabannya adalah mengadukan ke pihak yang berwajib. Tidak boleh main hakim sendiri. Karena Islam sangat menjaga darah seorang muslim. Islam sangat menjaga darah seorang muslim. Tidak boleh melakukan hukum had atau hukum qisas oleh seorang manusia atau warga biasa. Harus yang berwenang. Sehingga tidak terjadi kekacauan. Saya bukan membela para begal dan para pencuri. Atas dasar apa mereka dibunuh ramai-ramai? Mencuri handphone, menjamret handphone. Jamret itu dalam bahasa Arab ghasab, ghain, sad, ba. Mencuri, sariqah, sin, ra, qaf. Mencuri biasanya sembunyi-sembunyi. Ghasab biasanya dengan kekerasan, jamret, rampok, itu bedanya. Tapi atas dasar apa mereka dibunuh beramai-ramai? Kalau seandainya dia mencuri, menjamret kemudian atau membegal, dan yang dibegal merasa dirinya dan nyawanya terancam, boleh dia membela diri. Bahkan kalau seandainya dia membela diri kemudian dia meninggal dalam keadaan membela diri, dia kena mati syahid. Man kutila duna mali fahuwa syahid. Siapa yang terbunuh gara-gara mempertahankan hartanya, dia syahid. Tetapi atas dasar apa orang meroyok si pembegal ini sampai mati? Tidak diperbolehkan. Dan saya pesan, ini berkaitan juga dengan keamanan. Kita Pak bisa kajian ini dengan karunia dari Allah, kemudian karena apa? Aman. Jangan pernah mau ajakan-ajakan untuk membuat onar, revolusi kah bahasanya, atau apalagi itu, referendum kah bahasanya, apalagi itu, demo kah. Aman itu Pak diminta oleh Nabi Ibrahim sebelum minta rezeki. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadha baladan aminan warzuq ahlahu minas thamarat. Ya Allah, jadikan negeri ini, kota Mekah, sebagai negeri yang aman dan berikan rizki. Aman dulu baru bisa kerja. Saya banyak kawan-kawan di negeri-negeri mereka yang sudah hancur lebur. Kadang-kadang Pak, ada orang sholat berjamaah di masjid 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Setelah sholat isya dijemput polisi. Kenapa? Yang sholat 5 waktu di masjid dianggap sebagai teroris. Mau kita seperti itu? Jaga keamanan, bersabar dengan yang berkuasa, jaga, berdoa kepada Allah. Karena kalau sudah tidak aman, tidak akan pernah bisa kajian kita selama ini dengan tenang, nyaman. Jangan mau provokasi-provokasi. Jaga keamanan. Dan Rasulullah SAW bersabda, apalagi kalau sudah demo besar, kemudian ada yang meninggal, itu semua yang ikut itu bertanggung jawab di hadapan Allah. Rasulullah SAW bersabda, la yazalur rajulu fi fushatin min dinih malam yusib daman harama. Masih saja seseorang di dalam
kelapangan dalam agamanya selama tidak terkena darah yang suci. Hisabnya di sisi Allah mudah selama tidak terkena darah yang suci. Nanti orang yang terbunuh itu akan bawa kepalanya di hadapan Allah di hari kiamat. Kemudian orang yang membunuh semuanya, penyebabnya yang membunuh langsung akan didatangkan. Kemudian dia berkata kepada Allah yang terbunuh sambil membawa kepalanya, "Ya Rabb, sal lima qatalan." Wahai Rabb, tanya mereka itu semua, "Mengapa mereka membunuh saya?" Tidak mudah Pak urusan. Dan urusan membunuh tidak bisa dengan istighfar. Bisanya dengan apa? Minta halal. Sama tuh hutang. Gak bisa istighfar. Hutang seorang 500 ribu, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sudah bayar hutang. Enak men. Bayar. Ya. Ada kaedah disebutkan oleh Imam Nawawi yang bermadzhab Syafi'i, huquqal adamiyyin la tukaffar bil a'malis salihah. Hak antar sesama manusia, tanggungan antar sesama manusia tidak dihapuskan tanggungannya dengan amal saleh. Banyak orang hutang ahli tahajud misalkan, ahli puasa sunnah, enggak manfaat. Harus berurusan kelak di hari kiamat kalau tidak minta halal di dunia. Rasulullah SAW bersabda, kullu dham yughfaru lis-syahidi kullu dham illa ad-dayn. Diampuni untuk orang yang mati syahid seluruh dosa kecuali hutang. Harus bayar hutang. Syahid itu amalan paling tinggi dalam Islam, dzirwatus sanamil Islam, al-jihadu fi sabilillah. Amalan paling tinggi dalam agama Islam berjihad di jalan Allah. Tapi tidak bisa berhadapan dengan hutang, tanggungan riba, tanggungan mencuri, tanggungan menggosok, tanggungan membunuh, tanggungan menghibah. Tidak bisa. Harus minta halal. Ustaz, saya pernah berhutang. Orangnya entah kemana sekarang. Saya enggak tahu. Katanya ke Papua. Cari di Papua. Sudah, Ustaz, sudah saya cari. Ternyata dia pindah ke Afrika. Cari ke Afrika, minta halal atau bayar hutang. Ustaz, tidak bisa, tidak dapat. Pas saya sampai Afrika, ketemu, pas itu sudah mati dia. Keluarganya enggak ada, Ustaz, ahli warisnya enggak bisa. Enggak ada, saya enggak bisa temukan juga. Maka pada saat itu solusinya bagaimana? Solusinya letakkan uang yang sudah kita berhutang kepadanya di jalan Allah, kita niatkan itu semoga sampai pahalanya untuk orang tersebut. Kemudian kita banyak-banyak beristighfar kepada Allah untuk orang tersebut. Tapi ingat, itu baru inisiatif. Di akhirat kelak, sini bayar hutang kowe. Dan di akhirat gak ada emas, gak ada perak, gak ada maaf. Bayarnya pakai apa? Pahala. Kita transfer pahala kepada yang kita punya tanggung. Kalau habis pahala kita, nanggung dosa orang yang kita punya tanggungan terhadapnya. Baru selesai. Nah ini hati-hati. Wallahu'alam. Nah ada lagi? Cukup, ya. Malas. Ya. Malas dan banyak halangan itu bedanya tipis. Baik. Kalau seandainya kita lihat hadis Rasul yang berbunyi begini. Ma nahaitukum an syai' ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tu. Apa saja yang aku perintahkan,
maka kerjakanlah darinya semampu kalian. Berarti apa saja yang kita dapati dalam hadis, berusaha mengerjakannya walau sekali dalam umur hidup kita. Itu satu. Yang kedua, jangan pernah meremehkan hadis dan mengolok-olok hadis. Tidak mengerjakan hadis karena kemalasan kita, tidak mengerjakan hadis karena keterbatasan kita, itu bukan tanda meremehkan, bukan. Bukan tanda mengolok-olok, bukan. Karena keterbatasan kita, karena kelemahan kita. Jelas sebuah kekurangan, iya, tetapi beda dengan meremehkan. Beda dengan mengolok-olok. Bisa dimaklumi? Nah, seperti itu. Saya beri contoh, misalkan ada orang, kan hadisnya kalau makai sesuatu yang mulia dimulai dari bagian kanan. Lalu dia tidak kerjakan, dia makai sendal suatu waktu dengan bagian kiri. Karena kelupaankah, karena keterbatasan keadaankah, karena kemalasankah, maka ini bukan dinyatakan meremehkan. Yang meremehkan adalah di dalam hati. Ah, apaan sih, sama aja, kanan kiri gak ada bedanya. Nah, beda kan Pak, dua poin itu. Jadi tidak semua yang tidak mengerjakan sunnah Rasul kemudian disiksa. Tidak semua yang tidak mengerjakan hadis kemudian disiksa. Tergantung apa hukum dari hadis tersebut. Yang paling utama jangan pernah apa? Meremehkan, mengolok-olok. Wallah. Ada lagi? Nah. Apakah seorang yang menyayangi hutang masih bisa berkorban? Bagus pertanyaannya. Apakah seorang yang mempunyai hutang masih bisa berkorban? Maka jawabannya adalah tergantung. Setelah berkorban bisa nyaur hutang enggak? Karena dalam agama Islam itu ada namanya al-aulawiyah. Bahasa Indonesianya skala prioritas. Dalilnya la yazalu ar-rajul wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratu 'alaihi. Tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai dibandingkan yang aku wajibkan atasnya. Yang wajib dulu baru yang sunnah. Kalau berbicara tentang mana yang didahulukan, kurban atau bayar hutang, mana yang didahulukan? Nyaur hutang. Tetapi kalau seandainya nyaur hutang, misalkan kan hutangnya kita bisa sahur per bulan. Misalkan ada kredit, mobil, motor, rumah, itu kan nyaur hutang sama dengan itu. Ya. Maka kemudian kita punya harta untuk berkurban. Asal kita bisa nyaur hutang per bulan tersebut, maka tidak mengapa kita berkurban. Tapi kalau seandainya uang ini sebenarnya bisa disaurkan ke hutang dan tidak ada lagi setelah berkurban nantinya kita bisa nyaur hutang, maka yang lebih didahulukan adalah apa? Nyaur hutang. Bayar hutang terlebih dahulu dibandingkan berkurban. Allah tidak mewajibkan berkurban bagi yang tidak mampu. Rasul SAW bersabda, man wajada si'atan falam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang mendapati kelapangan rezeki, lapang rezekinya, dan dia tidak berkurban, maka jangan dekati masjid kami. Berarti diwajibkan hanya bagi yang lapang. Yang tidak lapang tidak wajib. Dan yang punya hutang dinyatakan tidak lapang, kecuali tadi nyaurnya bisa bulanan atau pekanan dan seterusnya. Wallahu a'lam. Cukup kiranya ini yang bisa saya sampaikan. Apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.